Kata-kata yang digunakan di dalam menulis pembahasan memperlihatkan tingkat keyakinan penulis terhadap temuan. Berikut beberapa tips untuk penggunaan bahasa dalam pembahasan. Ada 10 poin. Poin 1, menggunakan boosters dan hedges. Boosters adalah kata-kata penguat, digunakan untuk menunjukkan kepastian dan keyakinan. Contoh kata-kata penguat ada banyak, seperti jelaslah, jelas sekali, terbukti, tak diragukan, pentingnya, bedanya, sungguh, benar-benar. Contoh penggunaannya di sini disampaikan 4 saja. Yang pertama, jelaslah bahwa, tak diragukan bahwa, temuan menunjukkan dengan jelas, dan terdapat bukti kuat. Hedgers adalah kata-kata penghalus, digunakan untuk menunjukkan kemungkinan dan kehati-hatian. Kata-kata penghalus adalah mungkin, barangkali, rupanya, tampaknya, beberapa, sampai tingkat tertentu, agak, menyarankan. Kemudian diberikan 3 contoh penggunaan, mungkin karena, terdapat beberapa bukti, studi ini menyarankan. Poin yang kedua, menggunakan frasa untuk meringkas hasil. Contoh-contoh frasa, tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang hasil dari studi ini mendukung hipotesis. Hasil penelitian memberikan bukti penguat bahwa ada 3 temuan pokok dari penelitian ini, yaitu 1, 2, 3. Poin ketiga, menghubungkan temuan dengan penelitian lain. Pertama, menunjukkan kesamaan. Pola temuan ini konsisten dengan hasil penelitian. Kutipan. Hasil ini konsisten dengan klaim bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan tulisan, kutip nama penulis dan tahunnya, mengenai temuan ini sama dengan hasil penelitian ini mendukung klaim bahwa. Kedua, menunjukkan perbedaan. Penelitian terdahulu telah menemukan titik-titik, kutipan-kutipan-kutipan, sedangkan penelitian ini menunjukkan temuan ini berbeda dari dalam hal temuan penelitian ini tidak mendukung klaim bahwa. Poin keempat, menjelaskan hasil. Contoh frasa penjelasan hasil. Salah satu sebab dari hasil seperti ini adalah sebuah penjelasan yang mungkin untuk ini adalah penjelasan yang paling sesuai adalah hal ini mungkin disebabkan oleh. Poin kelima, mengevaluasi hasil dan pentingnya temuan. Contoh evaluasi hasil. Hasil penelitian ini penting karena meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan, temuannya bernilai dalam hal. Studi ini penting dalam hal. Satu aspek penting dari penelitian ini adalah. Poin ke-6, menjelaskan temuan tak terduga. Contoh penjelasan temuan tak terduga. Hasil seperti ini mungkin disebabkan oleh. Kemungkinan penjelasannya adalah. Poin ke-7, menunjukkan klaim yang bersumber dari temuan. Contoh klaim. Secara keseluruhan, hasil menunjukkan bahwa hasil studi tidak menunjukkan adanya dukungan terhadap. Poin 8. Merujuk pada teori. Contoh rujukan pada teori. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penggunaan teori memungkinkan untuk. Poin 9, membahas hasil.
Contoh pembahasan hasil. Temuan ini menggarisbawahi hasil penelitian mempunyai implikasi yang kuat. Menurut pendapat saya, penjelasan yang paling kuat terhadap hasil ini adalah hipotesis didukung oleh temuan bahwa poin terakhir ke-10 membahas keterbatasan. Contoh frasa keterbatasan. Terdapat 3 keterbatasan dari studi ini, yaitu meskipun studi ini mendukung ... perlu diakui adanya beberapa keterbatasan. Di samping interpretasi data, perlu diberikan penjelasan tambahan. Contohnya, para peneliti menemukan ... kutipan. Keterbatasan dari studi ini adalah keterbatasan penelitian ini perlu dijawab oleh penelitian yang akan datang. Misalnya, studi ini merupakan upaya pertama untuk memperdalam isu ini. Diperlukan penelitian lanjutan untuk menggali bla 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 sehingga bisa menjelaskan bla bla bla. Contoh-contoh kalimat dan frase tadi yang baru kita lihat harus digunakan secara kreatif. Tidak perlu menjiplak bulat-bulat.